seorang militer kayak saya itu selalu ingat kata-kata mutiara ahli strategi Cina ya, namanya Sun Tzu gitu, abad ke-15 kalau tidak salah. Kata yang terkenal dia adalah kenali dirimu, kenali musuhmu katanya. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Itu waktu militer masih kita akan menyerang sasaran, kita kenali sasaran itu. Iya kan? Cara petahnya gimana, kualifikasi tentaranya bagaimana, senjatanya bagaimana, logisnya gimana itu kan. Nah, di samping itu kenali diri, dirimu itu kan kenali kita. Nah, sehingga kita memanfaatkan keunggulan kita untuk menyerang kelemahan dia kan gitu kan. Nah, saat saya jadi pemimpin di pemerintahan sipil, saya masih pakai itu. Terus setelah tahu situasinya, lalu kita memberikan namanya petunjuk perencanaan bagaimana gitu kan. Nah, oleh karena itu saya minta kepada tim ini untuk membangun jaringan transportasi yang basicnya massal. Basicnya massal itu artinya sekali angkut banyak orang bisa dibawa gitu ya. Nah, terdiri dari 4 moda. Moda yang paling besar namanya MRT, yang kereta bawah tanah. Itu ratusan ribu orang satu jam bisa dibawa. Ini di bawah tanah ya. Kemudian di atas begini ada namanya monorail. Tadinya monorail ya. Saya tidak tahu zaman gubernurnya kalau tidak salah Ahok atau siapa gitu. Lalu monorail ini ganti LRT. Ya, yang sekarang sudah dibangun apa namanya jalurnya, walaupun saya belum pernah lihat kereta apinya lewat ya, kapan itu ya gini. Nah, lalu yang ketiga adalah di dasar sini adalah busway. Busway ya. Lalu alternatif moda keempat itu adalah waterway. Waterway. Rencana sebagus apapun, kalau tidak pernah kita mulai, nah sampai hari raya kuda katanya juga nggak akan pernah jadi kan gitu kan. Masalahnya yang timbul apa? Masalah ini kendaraan modern perlu investasi. Investasi tentu dari luar kan. Nah, di pihak lain, investor ini sudah habis gitu, kepercayaan kepada kita, Indonesia khususnya Jakarta itu sudah tidak ada. Mereka takut menanam investasi besar, nanti ada kerusuhan bahkan lagi kehilangan investasi, dia nggak mau. Itu masalahnya. Wah, mulai pusing aku ini kan ya. Itu tadi kan, ini nggak akan pernah jadi kalau nggak saya mulai. Nah, maka pertanyaan saya, Pak, terakhir Prof, saya ngomong. Dari 4 moda ini, mana yang saya bangun tanpa investor? Busway, Pak. Langsung dijawab busway. Kenapa busway? Nah kan, jalan sudah ada, Pak. Bapak tinggal pasang separator, ya bis kita pesan, sobat kita rekrut, jalan, Pak. Oh, benar-benar juga dia gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari terakhir sekali, saya ngomong gitu kan. Dari 15 koridor, mana koridor yang paling sibuk? Oh, koridor 1, Pak, itu kota ke Blok M, gitu. Blok M kota, gitu. Nah, itulah kalau tak tutup, udah bubar jalan, udah selesai.